Pemirsa, lebih dari 2 bulan berlalu sejak ditemukannya jasad Nasifa 20 tahun yang ditemukan di kolam galian batu bata di Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari pada 27 Februari 2024. Hingga kini kasusnya belum menemukan titik terang. Hal ini mendapatkan atensi dari Polda Jambi yang akan menurunkan tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Waktu terus berlalu, sementara misteri di balik tragedi kematian Nasifa belum juga terungkap. Hingga Jumat 26 April 2024, Polres Batanghari masih terus berupaya menelusuri jejak pelaku pembunuhan yang menimpa gadis berparas manis tersebut. Menyikapi hal ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jambi telah mengirimkan tim khusus untuk memperkuat penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Batanghari. Hal ini dibenarkan langsung oleh Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu 27 April 2024 di Mapolda Jambi. Ia menyatakan bahwa saat ini, tim khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah diterjunkan. Diharapkannya kolaborasi antara tim khusus Polda Jambi dan Polres Batanghari ini dapat membuka peluang baru dalam mengungkap kasus yang sempat menghebohkan masyarakat lokal tersebut. Kemudian, bagaimana kasus kematian Sifa, ya, korban Sifa, sama Sifa. Rekan-rekan kemarin sudah saya sampaikan bahwa Direktorat sudah menurunkan tim khusus untuk membantu proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh teman-teman Polres. Kita kolaborasi, ya, karena data yang dari Polres itu juga penting buat kita kembangkan. Jadi saat ini tim juga masih di sana. Tadi hari ini kami berkoordinasi dengan Kapolres. Ya, Kapolres menyampaikan terima kasih sudah supportnya. Dan support ini kita akan laksanakan secara maksimal. Apa yang sudah didapatkan oleh Polres, itu akan kita analisa. Apa yang belum dikerjakan oleh Polres, nanti kita akan kerjakan bersama dengan Polres. Sudah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari penyidik Polres. Mudah-mudahan kita segera bisa mengungkap. Diberitakan sebelumnya, warga Kabupaten Batanghari sempat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas di dalam lubang bekas galian batu bata. Mayat yang dikonfirmasi merupakan gadis muda bernama Nasifa ini ditemukan oleh warga dalam kondisi tanpa busana dengan luka tusukan di sekujur tubuh. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.